Kamu kenapa? Suka nyubit-nyubitin. Paling pengen geplak palanya aja lah. Kalau bisa marah-marah ke satu karakter, kamu mau marah sama siapa dan kenapa? Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini, yaitu gue Bertram Beril. Gue berperan sebagai Argo di series pernikahan ini. Dan akhirnya balik lagi sama gue di Inside End. Mau marah-marah sama satu karakter? Mau marah ke Dini sih. Dini! Biar nggak naif. Mau marah ke diri sendiri, kamu kenapa? Lagian nggak dengerin orang tua sih, jadinya ini kan hamil. Marsha, dia tuh suka iseng, emang suka nyubit-nyubitin gitu-gitu. Kayak ngeselin banget si Marsha gitu. Tapi kita sahabatan. Bokap gue, Om Ferdi. Kenapa gue bisa marah sama bokap gue sejadi-jadinya? Karena Vincent nggak dapet kasih sayang ya dari papinya gitu, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di depan orang banyak, di depan teman-teman, orang tua, yang perkataan-perkataan yang gak seharusnya dikatakan, dan itu buat gue sebagai Vincent tuh sakit banget. Rai, karena udahlah, lu tuh gak usah ngalangin Dini bersama Vincent, bro. Ya paling gak jauh-jauh gue marah ke Argo, soalnya Argo itu bestie gue, best friend gue, real life sama di sini juga. Marahnya, ya gak marah sih, paling pengen geplak palanya aja lah sebagai tanda persahabatan, itu aja sih. Ke Gisel, karena Gisel ya ngeselin gitu sama Dininya. Aku juga mengidolakan dia, tapi juga dia ngeselin gitu. Jadi I like her, dia keren, dia cantik, keren, tapi juga dia ngeselin. Terus aku kayak, aku mau berantemin dia, tapi aku juga suka sama dia. Mixed feelings. Vincent. Ya jelas Vincent sih. Vincent? Karena Vincent tuh emang, meskipun ada character development-nya, tapi Vincent itu nyobain banget di awal dan rasanya tuh pengen cool aja gitu. Ya karena ya gitu, dia ngegodain cewek tuh gampang banget, cewek baper, men. Itu yang gua nggak terlalu suka sama karakter seperti itu. Karena mungkin kalau gua punya cewek pun, pasti gua jaga banget karena ada sosok yang cowok yang kayak gitu. Apalagi centil ke cewek gua misalnya, pasti gua agak-agak emosi lah. Karena keseringannya ya bisa syuting bareng, aku liatnya scene-scene-nya sama dia tuh yang kayak bener-bener playboy banget. Dan aku kayak agak gitu, misalnya kalau cowok-cowok kayak gitu. Jadi kayak gak mau sih. Gak ada yang lagi pengen marah-marah karena emang ya biasa aja. Karena agak kerai juga marah-marah, sama Vincent juga agak mukul lagi. Jadi gak ada yang bisa mau marah-marah, udah semua marahnya udah dapet ya.